Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di kajian Duha ya. Saya baru ke sini lihat masjid ini. Tadi suami saya nganter sama anak saya, tapi terus mau betulin mobil, katanya udah betulin aja, katanya udah sering dengerin saya ngoceh ini. Ya, waktu saya sampai zuhur 11:30. Ini judulnya konsep dan teknik pemagangan. Mungkin dalam sampai 11:30 saya hanya bicara konsep dan contoh ya, tapi itu pun nggak akan selesai karena biasanya 2 tahun itu selesainya. Ya, Bapak dan Ibu, saya pakai kenalan nggak sih? Udah, nggak usah lah. Saya Dina Zarifah. Anak saya 3, Bu, Bapak dan Ibu. Anak saya 3, laki kuliah semester 3 di ITS di Surabaya, Teknik Informatika. Yang kedua SMA kelas 1 dengan saya di rumah, dan saya carikan teman di ABU. Jadi dia homeschooling tapi punya teman. Terus yang ketiga SD kelas 6 ya. Dia lebih memilih mau sekolah yang tasnya berat, katanya ya sudah, saya boleh cobain dulu. Kalau enggak kuat ya, saya sudah siap kapan aja dia pulang kembali ke saya. Jadi jangan baper kalau anak enggak milih ibunya untuk tempat sekolah. Saya sih biasa aja. Kali nanti kalau bete, Bu, aku jadi gini, ya udah saya buatin, macam gitu. Jadi santai aja. Terus terkait dengan magang itu, saya langsung aja ini soalnya banyak materinya. Magang itu saya terapkan tahun 2008 untuk anak saya yang sulung. Sampai sekarang yang sulung itu masih tetap magang. Dia magangnya level 3. Jadi magang itu ada 3 level, Bu, Pak, ya. Magang level 1, magang level 2, magang level 3, ya. Magang level 1 itu ya mudahnya lah untuk anak SD kelas 4 sampai SD kelas 2, SD kelas 6 ya, 10 sampai 12 tahun. Itu rata-rata ya. Kalau kita ngomong 12 itu ada yang 13, anaknya 13 tapi rasa-rasanya itu kemandiriannya di 12 tahun gitu. Bahkan ada yang 13 tapi kemandiriannya 10 tahun juga ada gitu ya. Ya itu, tapi rata-rata sih kalau saya kelompokkan level 1 itu SD SD sampai SMP ya, 10 sampai 14 tahun. Bentar, saya buka dulu slide-nya. Jadi ini sebenarnya saya punya 6 sesi. Satu sesinya 1 hari full day. Gitu ya, gitu. Tapi kalau orang dengerin saya ngoceh lama kan bosen, jadi saya potong-potong. Kapan lagi ketemu, kapan lagi ketemu, dan tidak pernah langsung tidak pernah teori saja, baru praktek. Teori saja sampai tuntas 6 level, 3 level itu. Tidak juga langsung magangin. Bapak Ibu, kalau langsung magangin tanpa ada guideline-nya, sayang waktunya, nanti nggak dapat apa-apa anaknya. Ibunya juga ngapain sih ini, anaknya juga ngapain sih, Bu, aku begini, nggak ngerti, karena nggak ada guideline-nya. Jangan niru saya lah yang tahun 2008 gitu, sayang. Saya 2008 praktekin untuk anak saya dan baru berasa rasa-rasanya bener arahnya itu 2010. 2 tahun saya kayak gelap gitu karena memang sendirian dan home industry itu belum ngeh ya dengan namanya magang gitu. Masih 2010 saya mulai buat kurikulum untuk salah satu sekolah. Saya buat kurikulumnya untuk massal. Ternyata kalau di rumah anak-anak itu usia 10 tahun bisa dimagangkan. Kalau untuk sekolah di kelas klasikal kelas 6. Gitu. Jadi buatlah di rumah, nanti carilah sekolah yang punya kurikulum magang itu paling bagus. Dan itu diterapkan untuk anak saya yang nomor 2 sehingga hasilnya jauh lebih bagus gitu. Ketika saya sadar, kalau kita berjalan dengan sadar itu jauh lebih bagus kan daripada jalan-jalan aja deh.
nyasar-nyasar gitu, ya, habisin waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain. Ini saya kasih contoh video magang, tapi ini dari magangnya salah satu teman saya yang di Jogja. Dia memagangkan untuk anaknya. Tidak seluruh konsep ada di sini. Ini magang level 1. Tapi saya boleh untuk awalan bolehlah ini disebut magang gitu ya. Tapi karena dia memang sudah mengikuti workshop, jadi dia mulai mencobakan. Itu contoh videonya ya. Kalau ada banyak video ya sebenarnya saya punya. Nah, ini sekarang kita bahas dulu konsep dasar magang secara umum. Secara umum ya, jadi magang tadi saya bilang ada 3 level. Level pertama itu 10 sampai 14. Kemudian level 2 itu 14 sampai kalau 14 10 sampai 13 atau 14 ya. Habis itu level 2 itu 13 sampai 16. Baru nanti 16 sampai level 3, 16 sampai dan seterusnya. Itu level 3. Jadi mudahnya SD, SMP, SMA, SMA dan kuliah. Ya. Nah, secara umum kesemuanya itu sama. Mengikuti proses alami bukan workshop. Ya, bedakan dengan workshop. Bu, anak saya udah sering ikut workshop, ikut training, ikut pelatihan, itu bukan magang. Itu ya training, itu ya workshop itu. Karena kalau workshop itu bukan alami, tapi kalau magang itu alami. Apa adanya yang ada di home industry atau lembaga atau kantor atau institusi itu apa adanya. Bukan anak disetting untuk sudah disiapkan telurnya, kalau mau misal workshop bikin kue gitu ya, kan udah disiapkan ini telurnya, ini terigunya di meja itu, anak tinggal cemplung selesai jadi gitu. Itu training, itu bukan workshop. Ya. Kalau workshop apa adanya yang ada di situ, udah anak ngikutin. Bahkan saya punya video yang karyawannya itu pakai kaos oblong singlet gitu, ya apa adanya itu supaya anak mengerti bahwa dunia kerja itu seperti itu, ya. Terus jadi proses alami, Bu. Nah, tidak usah disetting macam-macam di sana, ya sudah anak ikut aja apa adanya. Kemudian untuk magang level 1, tuntas adab, ruang menguji adab. Jadi yang diawali dari magang level 1, 2, 3 itu selalu magang 1, level 1 dulu. Bahwa anak tuntas adab. Kalau magang level 1 berarti usia hal-hal terkait adab di usia sebelum 10 tahun itu udah selesai, baru diujikan di magang. Diujikan bukan untuk membetulkan adab yang enggak selesai diselesaikan di tempat magangnya, enggak begitu.
ya kan sudah selesai nih kita ajarkan macam-macam ini, baru nanti diujikannya di saat proses magang. Mengujinya ya nggak usah ngomong sama anak, kamu nanti ibu uji ya, itu nggak usah. Cukup itu evaluasi diri kita sendiri, oh ternyata ya anak saya itu jago kandang. Oh ternyata anak saya itu untuk nanya di mana toilet saja nggak berani. Oh anak saya itu udah si adzan tapi ternyata dia karena keasikan membantu di situ dia lupa. Oh ternyata anak saya berani ya walaupun di lingkungan situ karyawannya tidak ada yang sholat tapi anak saya izin dulu berhenti dulu. Oh itu keren banget tuh kalau punya anak begitu. Selesai ibu udah panen nomor satu itu urusan adzan. Saya punya murid dan punya ya anak dan murid yang begitu dicemplungin di luar baru kelihatan, oh iya ya ini ya hasil saya mendidik dari usia 0 sampai 10 tahun tuh hasilnya kayak begitu gitu. Terlihat dan itu rapor kita gitu. Rapor pertama kita itu sebenarnya. Enggak usah lihat rapor sekolahnya, rapor itu aja udah selesai itu. Kalau itu selesai udah ringan saja ngurus anak, enggak terlalu ruwet, enggak tahu pusing-pusing. Pusing banget gitu kayak pusing gitu enggak. Jadi diuji ya, diuji ruang menguji ada, bukan ruang untuk wah anak saya ini masih ya misalnya anak saya masih suka berbohong, suka masih meragukan kalau ditaruh di tempat luar, selesaikan dulu secepat mungkin baru nanti diuji. Kan di sana kan banyak barang-barang yang tergeletak macam-macam ya. Terus kenal sosok, setelah itu kenal proses, baru kenal diri. Jadi kenal sosok dulu, sosok orang hebat di luar kita, di luar orang tua itu siapa gitu. Ya kalau orang-orang yang pemilik home industry itu pasti orang hebat, yang punya spirit entrepreneur, yang perlu ditularkan ke anak-anak. Biasanya pemilik home industry itu kan merasa pekerjaan saya itu gini-gini aja kok mbak, gak keren-keren amat gitu. Tapi bahwa dia bisa menghidupi anak, dia menghidupi anak istrinya, dia bisa menghidupi karyawannya itu sebenarnya sudah hebat sih sebenarnya. Nah itu yang perlu ditularkan ke anak-anak, spirit-spirit itu. Yang anak harus melihat langsung bahwa ada sosok hebat di luar orang tuanya. Anak bisa menilai, mulai menilai. Ya. Setelah itu baru nanti magang level berikutnya kenal proses, dia beroleh knowledge dan skill baru. Nanti pada level 3 udah mulai kenal dirinya dengan cepat. Jadi jangan baru magang pertama udah kenal diri, kamu nggak tahu ya bakatmu apa ya, nggak tahu lah, belum, terlalu cepat. Lambat bu, kita itu sabar dengan proses anak itu sampai 14 tahun lah, sampai anak usia 14 tahun. Nanti dia akan ngomong sendiri. Dari mulai 14 tahun dan seterusnya udah beres. Tapi kita jangan terlalu cepat menjudgemen anak sebelum usia itu. Meskipun dia udah pinter gambar, mungkin gambar terus, jangan hanya satu. Jelajah wawasan tuh penting sekali. Karena potensi itu lebih dari dua biasanya. Dan biasanya di usia SMA itu baru kelihatan dua dia yang bertolak belakang. Dua-duanya kita olah. Ya, jadi kenal sosok, kenal proses, baru kenal diri. Kemudian, nah ini secara berurutan ya tingkatannya ya. Kuantitas dan kualitas sesuai tingkatan usia. Durasinya dari yang singkat sampai akhirnya lama. Dari yang mulai hanya 2 jam, 3 jam per sesi magang, sampai dalam magang itu dia bisa 1 bulan. Bisa 3 minggu, nginep pula, sendiri pula. Itu kalau udah level berikutnya ya. Kalau level 1 itu kayak main-main aja kayaknya gitu. Baru kemarin, seminggu kemarin saya selesai memagangkan 30 anak level 1. Jamnya mulai dari jam, mereka kumpul jam 8 sampai setengah 9 lah, baru berangkat ke tempat magang masing-masing. Jam 9 sampai jam 12 lah baru proses magangnya 3 jam. Hari Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari aja. Hari keempatnya evaluasi dan buat portofolio. Sederhana Bu, hanya seperti itu.
Tapi hal-hal yang sederhana tapi rutin kita lakukan itu jauh lebih membentuk daripada kita itu dokseren. Nah, dokseren itu bahasa Jawa ya, saya orang Jawa. Hangat-hangat tai ayam gitu, nggak bisa. Mending sedikit sederhana tapi rutin terus membentuk. Kalau hanya seingatnya saja, oh naik turun acak gitu, nggak akan jadi. Sedikit gitu kata. Biasanya saya membuat magang itu membuat anak pas aha gitu saya tutup selesai. Ya kok udah selesai Bu? Iya, kita jumpa lagi kapan-kapan. Kamu masih mau? Mau Bu. Ini kenapa udah selesai? Kadang aku besok masih pengen bikin itu kata pemilik magangnya. Ya kita stop dulu. Kamu main yang lain lagi. Nanti kita ketemu lagi gitu. Jadi stop ketika anak sedang gembira sekali. Lalu tagihkan pada nanti enggak usah kita tagih sih dia. Bu katanya Desember magang. Dan nagih sendiri gitu. Jadi kita harus menghemat energi kegembiraan anak belajar. Jangan dihabis-habiskan. Saya hemat, harus hemat karena kita mau membentuk anak-anak yang pembelajar sejati ya. Pembelajar sejati itu energinya rata gitu. Yang senang habis itu bablas enggak mau sama sekali. Yang harus kita jaga adalah tidak membuat kapok anak dalam belajar, salah satunya magang. Ya. Jadi mentang-mentang anak senang sekali sampai terus gitu, enggak. Kalau masih level 1 tuh hanya beberapa jam aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya evaluasi. Saya biasanya 3 hari atau 4 hari paling lama. Karena pemilik magang juga, om industri juga kan akan direpotin sebenarnya dengan produksinya yang turun atau diganggu tenaganya untuk ngurusin anak-anak itu kan. Karena dia ngikutin proses alami, jadi produksinya tetap jalan kan. Bukan di stop bikin workshop di dalam itu kan, enggak. Ikutin sendiri. Biasanya anak-anak yang di saya itu magang itu yang oh ini lagi ada pesanan nanti untuk jam 12 ya, mereka ngikutin semua proses itu, bantuin semua. Bikin risoles lah, bikin kulit pangsit lah, apa sama. Aktual, saya ada sih videonya yang aktual-aktual, memang semuanya aktual ya. Gitu ya, tidak di setting bongsor. Jadi durasinya singkat sampai lama. Lama itu tergantung ya Bu, tergantung kesiapan. Kalau sudah level 2, level 3, murni sesuai dengan lembaganya. Kalau magang level 1, home industry ini dari sini ada ya. Ya sekarang kuantitasnya dari kelompok nanti lama-lama mengecil menjadi individu mandiri sendiri. Itu yang kita latihkan. Saya punya murid yang masih SMA belum berani magang. Masih aku temanku siapa ya Bu? Nah, kalau masih begitu belum siap dia. Supaya menjadi tidak bertanya karena itu kebutuhan dia, itu kalau magang dari magang level 1 udah otomatis enggak ada bertanya-tanya itu. Karena kalau magang yang mandiri yang sendiri itu udah based on karir dia gitu. Karir kan enggak bisa gerombolan. Karir kan udah sendiri gitu. Anak saya sekarang berangkat ke Banjarmasin yang kelas yang SMA kelas 1 Banjarmasin, tapi dari Banjarmasin sih masih 6 jam naik mobil 6 jam. Pagi tadi dia udah WA. Aku mau ikut ini survei. Ya magang tentang survei pemetaan. Sendiri Bu, ya sendirilah. Emang siapa temennya yang seprofesi kayak begitu? Enggak ada. Ya tapi sudah disiapkan mentalnya dan memang begitu dibilang, "Bang, proyekmu yang ini tuh perlu magang." Iya, magangnya di mana Ibu? Aku cari deh. Ya dia nyari kan enggak secanggih saya nyarinya. Ya, saya dapat dia itu di mana ya? Aku cari-cari di Google aku enggak tahu. Ya saya yang cari dan ya dapat gitu. Dan enggak ada pertanyaan sama siapa aku. Wah, udah enggak itu pertanyaan bersalah. Salah bertanya kalau kata anak saya. Salah ya Bu nanya begitu, salah. Kalau level 1 masih oke. Ya, jadi nanti ada tabelnya, saya share tabel kelompoknya mengecilnya seberapa. Dari 5, kemudian 3, 2, 1. Dari yang waktunya sederhana 3 jam sehari
menjadi seminggu, menjadi lebih dari seminggu, ya, gitu. Tempatnya kalau magang level 1 home industry, tidak di perusahaan besar, tidak di kantor besar, tapi home industry. Tujuannya supaya anak belajar entrepreneur, mengenal sosok sukses selain orang tuanya. Kalau di kantor besar atau bolehlah dibilang giant misal, magang. Tapi dia nggak ketemu dengan ownernya kan, ketemunya supervisornya. Yang bisa jadi supervisor itu lagi galau, dia ngomong gak enak kerja di sini. Jadi tidak dapat spirit. Tapi kalau home industry pasti ketemu ownernya. Paling kalau itu home industry itu temennya bapak, punya family, terus tetangga dekat, pasti kita kenal kan dengan orang itu, kita titipkan dengan orang baik ini gitu. Dan dia akan belajar banyak. Anak saya dulu, anak saya nomor satu itu kan urusannya robotik aja dari kecil ya, robotik, pokoknya urusan begitu. Pada saat dia SD kelas 5 itu saya magangkan di telur asin. Dia protes sama saya, aku kan ahli robot bu, kenapa aku di telur asin, katanya. Dia merasa gak keren gitu magang di telur asin gitu. Saya bilang dicobain dulu ya. Berapa hari? Seminggu. Tapi aku ada liburnya kan? Ada. Ya waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2009-2008. Ya sendiri ya. Belum ada teman karena enggak susah nyari teman. Terus akhirnya saya pulang dari situ, saya tanya, jadi gimana magangnya? Dia panggilnya kan Mas Holik yang punya telur asin tuh. Mas Holik itu hebat loh bu. Dia itu lulusan SD, tapi telur asinnya itu aku bantuin dari subuh, udah ngambilin telur bebeknya di belakang rumah. Dia punya 500 bebek gitu. Jadi dia ngambilin telurnya tiap pagi, terus masak sampai jam 11. Nanti habis zuhur ada yang ngambil telur asinnya yang sudah diperam sebelumnya gitu. Muter aja siklusnya seperti itu. Dengan begitu dia walaupun seperti itu dia bisa membiayai 3 anaknya loh bu. Satu kuliah di Undip dia bilang, kedokteran. Satu lagi ada di UI kesehatan masyarakat. Satu lagi teknik kimia di ITS. Dia merasa itu anak saya melihat. Saya udah nggak nanya kemarin protes gitu nggak. Dia bilang gitu, hebat ya bu ya. Terus kamu apa lagi? Terus istrinya kan guru SD. Dia cerita tuh. Dia cerita. Jadi melihat hal karena dia memang sehari-hari kan. Jadi dia melihat ada orang hebat yang seperti itu gitu. Itu kalau dan banyak cerita yang lain lagi ya. Jadi home industry, Bapak Ibu cari saudara, tetangga, teman yang punya industri di rumahan dia. Dan sosoknya baik untuk anak-anak bisa magang di situ. Sebisa mungkin cari teman, anaknya ada temannya. Kalau sekarang saya gampang sekali nyari teman untuk anak saya. Gampang banget kalau sekarang. Ya. Sebisa mungkin. Ya. Kalau yang tadi video yang tadi hanya 2, idealnya 5, idealnya. Karena setelah saya lihat di talent mapping, karena baru tahun 2012 saya olah lagi pakai talent mapping. Magang level 1 itu tujuannya mengolah bakat-bakat yang influencing dan relating. Dua cluster itu. Cluster di influencing dan cluster di relating. Terkait interpersonal dengan orang, terkait bagaimana dia beradaptasi di lingkungan baru, terkait bagaimana respect dia dengan membantu temannya yang enggak punya minum, terkait dengan membantu temannya bagaimana kalau ada temannya yang lupa, tidak dijemput, belum dijemput, dia tungguin. Itu banyak hal yang kita bisa cari. Jangan belajar tentang konten dulu, knowledge atau skill dulu, enggak. Maka level 1 itu all about adapt. Semuanya tentang itu. Ya, tentang bagaimana dia melihat lingkungan di situ, bagaimana dia ucapannya ketika dengan pemilik magang, bagaimana dia respect dengan profesi-profesi yang di luar profesi bapak dan ibunya.
itu jauh lebih penting. Respect pada orang-orang di sekitar. Anak-anak yang sudah magang itu biasanya dia itu tidak sembarang melihat, di balik itu selalu bilang gini, ini makanan Bu ya, di belakang ini ada banyak sekali yang harus dikerjakan untuk menjadi beginian. Karena dia tahu proses, dia melihat langsung sulitnya, harus kalau ada catering dia harus bantuin. Pertama itu Bu, kalau makan nasi kotak nih, gitu katanya. Ini nasi kotak nih, jadi apa di balik nasi kotak ini? Aku kalau magang di catering selalu hari pertama Bu, itu staplerin kotak, nasi kotak. Terus guntingin plastik, ngelipetin tisu, masukin ke sendok ke kotak, udah. Terus masakin isinya, beresin dapurnya. Oh banyak hal ternyata di balik nasi kotak itu. Itu kalau anak udah sering magang, pikirannya beda Bu, beda banget. Saya mengamati anak-anak yang udah pernah magang dan yang belum, ketika karena saya punyanya sekolah SMA itu jauh sekali level respeknya, level berpikir prosesnya itu jauh banget, jauh sekali. Ya kalau pendidikan itu kan nggak terlihat ya, dia intangible knowledge ya. Dia terlihat setelah ada bedanya berapa tahun, ada yang ini baru kelihatan. Oh iya ya, begitu ini dari mana ngomong begini? Pasti itu menabung sesuatu yang dia, pengalaman dia. Ya. Jadi home industry penting. Di list aja teman ibu. Siapa sih teman-teman saya yang punya? Mulai jalinlah networking, menjalin silaturahmi. Sampai nanti anak usia 10 tahun siap dimagangkan di situ. Anak saya yang nomor 3 itu usia 10 tahun, dia minta ulang tahunnya, kadonya itu magang. Bu, aku 10 tahun ya. Oh, jadi minta kado apa? Aku magang di tempat yang keren itu loh, yang kakak. Oh, itu. Gampang nanti bu magang. Kadonya minta magang, karena dia lihat dua kakaknya udah sering. Dan saya tiap hari kan ngomongnya magang. Jadi bu, kalau punya visi memagangkan anak, dari sekarang seringlah ngomong magang Bu. Apa sih Bu ngomong magang nih Dek, ini video magang nih Dek, ini magang nih, gitu aja. Aku kapan Bu? Wah itu klik tuh kena. Aku kapan Bu? Nanti usia 10 tahun kita cari dulu ya tempatnya. Di mana Bu? Gak tahu, kita cari, main ke tempat teman Ibu ya. Atau kita pesen dulu ke catering situ. Saya biasa gitu Bu, saya punya teman ini cateringnya bagus nih. Ini pasti tempat magang saya nih nanti. Gimana caranya bisa masuk situ? Saya sering pesan ke situ, arisan saya pesan situ. Terus nanti ada pengajian, oh, ganti yang sini. Karena saya mau punya banyak, ini kan? Saya daftarin tuh. Ini saya udah sentuh nih, seminggu. Ini sudah. Saya kalau pesan sesuatu, saya nggak minta dianterin. Saya datengin ke sana, saya ambil, saya ajak anak saya. Saya ajak itu anak saya. Itu ketika dia usia kecil Bu, baru nanti usia 10 tahun pada mau semua. Yang kemarin tuh loh Dek, yang ke Bu Farini, yang mana? Yang ada pizzanya, yang kamu duduk dikasih itu loh, icip-icip itu loh. Iya itu di situ aja deh magangnya. Oh, tapi tahun depan. Nah, masih tahun depan. Hatinya masih bisa menata. Jangan, ini bagus nih, besok ya berangkat. Enggak mau Bu, enggak mau itu. Enggak mau itu. Begitu aja caranya, sederhana, cara emak-emak lah. Gampang, enggak usah repot-repot. Tapi magang ini ada teorinya, ada teori detailnya, ada. Jadi ada sudah masuk di skripsi, sudah masuk di tesis. Sekarang sedang ada yang disertasi tentang ini gitu. Ya saya bilang proposalmu masuk aja berarti udah keren. Tapi buat saya mau ilmiah mau enggak ilmiah, saya mau produknya anaknya ada jadi aja udahlah itu aja, enggak perlu terlalu harus dinilai macam-macam ya. Home industry nanti naik lagi kalau sudah siap, dia udah bagus, mulai magangkan ke instansi SMP udah bisa. SMP asal dia udah punya track record ya, track record. Nah, baru nanti ke instansi yang lebih lengkap lagi, perusahaan ya. Terus temanya, emang bebas Bu, magang level 1 enggak usah lihat bakat minat dulu deh. Yang penting ibu punya channel mana, home industry yang aman buat ibu titipkan, buat bapak titipkan, aman, teman kepercayaan, teman baik saya, ini keluar perusahaan keluarga,
ini tetangga, temanya bebas mau tetangga itu percetakan lah, telur asin lah, catering, apa aja. Karena adab itu nggak terkait minat bakat kan, udah ini lupakan aja, lupain aja. Saya suka begitu. Jadi urusannya temanya bebas. Yang penting bapak dan ibu nyaman menitipkan anak di situ. Anak suka. Jangan bapak ibu suka, anak nggak suka. Jangan gitulah ya. Yang suka, tiga-tiganya suka. Terus setelah itu naik lagi di usia, biasanya sih di usia 13 atau 14 itu udah mulai magang, agak-agak terfokus ya. Lalu magang 2 terfokus, baru nanti magang yang ketiga udah peran terbaik dia apa based on karirnya ya. Jadi magang level 1 itu temanya bebas, menguji adab. Di ujung dari itu nanti ada magang level 2 itu menguji keberbakatan dan keperminatan. Kemudian yang ke magang level 3 itu terkait dengan bakat dan minat untuk peran terbaik gitu ya. Nah, itu target 1 adab, baru nanti knowledge sama skill. Kalau magang level 2 mulai itu, kita nggak bisa memagangkan anak yang kita kenal saja gitu, yang tidak ada kaitannya dengan knowledge dan skill anak. Harus ada sumber dari ini keberminatan anak, bahkan harus cari baru, cari, memang harus nyari. Nggak boleh mengandalkan yang seperti level 1, wah ini kenalan ibu, udah ini aja kamu di sini terus. Nggak bisa, kita mulai belajar dari anak. Mulai nyari sesuai dengan keperminatan anak ya, untuk dapat peroleh knowledge dan skill baru. Kemudian dari mengenal sosok, mengenal proses, sampai mengenal proses manajemen. Itu konsep dasarnya. Ini dibalik, di belakang ini gambarnya ya, gambar anak-anak magang ya, tahun 2012 nih. 2012, gambar anak magang. 1, 2, 3 banyak ini, satu kelompok berapa itu. Ya, magang level 1 itu ciri khasnya kayak gini. Di home industry ngerumpel. Ya, begini. Kelihatan loh Bu, anak yang egois banget. Anak yang ya, karena saya udah mulai pakai talent mapping, jadi kelihatan tuh ada untuk mecah telur aja. Waktu itu magangnya di Brownies. Udah dikasih baskom semuanya, karena ada pesanan jam sore, ada pesanan, jadi mau bikin. Tiap baskom itu ada 5 telur. Nah, itu anak-anak disuruh misain kuning dan putihnya. Ada anak yang lama sekali, ya hati-hati sekali memisahkan itu. Nanya terus, ngeliatin contohnya. Ini gini, dipecah lama sekali. Ada anak yang nggak begitu dengerin, langsung pecah. 5 udah campur semua. Dicampur ya. Harus dipisah ternyata, baru tahu dia. Sudah 5 itu udah nyampur semua itu. Terus ada lagi tuh yang dia mengerti instruksi, cuman dia ragu-ragu sekali. Ini kebanyakan dimarahin di rumah itu. Anak-anak produk banyak dimarahin, terlalu banyak instruksi gitu dia. Jadi gimana? Lama. Ya, anak-anak yang aktivator udah langsung pecahin, pluk pecahin. Ya udah, aku pecahin gini nih. Lucu banget. Gitu ya, kalau untuk magang level 1 rame-rame. Tapi ada anak yang helpful sekali, dia bantuin temennya. Oh, kamu ini enggak bisa, iya aku ini bantuin deh. Ada anak yang sepanjang magang dia ngelucu terus. Lucu terus. Ada objek-objek yang buat dia lucu sekali. Ada. Itu kalau kita udah masuk di talent mapping, udah jepurin begitu, udah kelihatan semua. Buat saya itu data semua itu. Data tersebar itu banyak sekali itu anak. Satu jam aja saya ngeliatin, oh ini. Nah, besok lagi kayak begitu lagi, udah itu bakat itu. Karena bakat itu sesuatu yang diulang-ulang, ya berulang-ulang terus, dan bisa dipakai untuk produktif. Ya, itu yang diulang-ulang terus-menerus muncul,
untuk hal yang produktif. Dia ngoceh aja itu, tapi selesai pekerjaannya, dan yang lain gembira. Positivity, bakat positivity dan harmoni. Itu magang level 1. Magang level 2 seperti ini, Bu. Dia individu, mulai masuk ke individu, kalau dari gambar ya, seperti ini. Saya mudahnya kalau lihat gambar, oh ini magang level 2. Dia sudah individu based on karir, sudah berani sendiri, tapi di institusi atau lembaga. Ya, ini anak saya. Waktu SMP kelas 1, kelas 2 ya. Magang di susu, pengolahan susu. Ini murid saya yang ada di sekarang lagi di Jepang dia. Magang level 2 ini waktu dia SMP kelas 3. Oke, kalau magang level 3 kayak gini, Bu. Dia magangnya sendiri tapi working in group. Bergabung dalam tim, menyelesaikan sebuah proyek. Jadi itu magang level 3. Kalau magang level 2, magang sendiri, dia selesaiin sendiri gitu. Tapi di dalam insan, lembaga atau institusi. Kalau magang level 3 enggak sendiri kayak yang kenal. Yang tadi enggak sendiri gitu, enggak. Dia dalam satu tim menyelesaikan sebuah proyek. Itu magang level 3. Ya. Gitu. Ya ini gambarnya ya, saya punyanya magang level 3 dan magang level 3 saya punya contohnya hanya anak saya. Karena belum ada kan yang sampai sebegitu gitu ya, magang level 3. Itu contohnya hanya anak saya, saat yang nomor 2 sekarang lagi magang di Sungai Danau. Itu dia punya proyek pemetaan drone di sebuah area berapa ratus hektar gitu, saya nggak begitu ngerti. Kalau ini yang sulung dulu, waktu magang terkait dia anak software, anak ini ngerjain tentang software. Begitu contohnya. Nah ini tabelnya, nanti saya kasih filenya, saya kasih ke Ibu. Ini usia 10 sampai 11 tahun, ya jumlah anggota dalam sekali magang itu 5 sampai 10 anak. Ini ideal ya, Bu. Bisa jadi 10 itu kebanyakan di home industry itu. Wah, rempong banget gitu. Tapi kalau industrinya mau, oh dia ditaruh di bagian setrika, oh ditaruh di bagian pilah-pilah baju yang laundry ya. Ini bagian dari apa? Boleh begitu. Yang penting home industrinya mau gitu. Idealnya sih 5, idealnya. Tapi Bu, kalau saya enggak dapat, ya udah namanya juga enggak dapat. Ya 2 atau 1 sendiri, cuman usahalah supaya kelihatan bagaimana dia dengan temannya di saat yang harusnya dia produktif. Karena kalau bermain di taman gitu dia sama temannya, tapi belum terkait dengan hal-hal yang produktif kan. Kalau dimakan kan untuk produktif, karena harus menghasilkan untuk industri, untuk home industry itu. Jadi kelihatan, ini anak bercanda mulu, tapi selesai pekerjaannya. Memang itu bakatnya. Jadi tahu gitu, jangan dibilang ini anak cerewet banget sih, tapi selesai. Selesai. Itu makanya kalau di magang itu observasi bakat itu bagus banget gitu. Karena kita kelihatan. Kalau main di luar sih kita bisa observasi gitu, tapi belum terkait produktivitas. Padahal bakat itu sifat yang produktif. Di mana lagi mau observasinya? Pada saat ya memang kalau magang jauh lebih kelihatan. Ini anak ngomong terus, ngoceh terus, tapi selesai. Ngelipet-ngelipetnya lebih banyak gitu. Tapi suruh diem, coba kamu diem. Enggak selesai dia. Oh memang harus ngoceh dia. Gitu. Ada yang diem aja tapi selesai. Oh ya emang anak analitik mungkin. Anak deliberatif mungkin. Anak responsibility mungkin. Banyak hal yang kita bisa lihat ya. Lamanya 3 hari Bu, 4 jam, ya rata-rata lah ya, misal dari jam 8, 9, 10, 11, 12, atau 9, 10, 11, 12, sampai duhur ya nanti Ibu jemput gitu. Oh sampai setengah hari aja, pemilik magang pasti begitu. Iya Bu sebentar,
Oh sebentar ya, berarti positif kan dia nanggepinya. Gitu. Ya, jadi enggak lama pokoknya. Ini idealnya itu berurutan. Senin, Selasa, Rabu misal gitu. Kalau enggak bukan anak saya sekolah, kapan lagi? Anak-anak yang sekolah reguler itu bisa setting harinya itu pada saat liburan semester kayak begini. Long weekend, misal ada Good Friday, ada Jumat Agung, biasanya kan Jumat Sabtu Minggu. Pokoknya kita lihat agenda tahunan tuh kalender. Baru kita lihat, oh kak, nanti bulan April ini tanggal merahnya panjang, kakak magang ya. Waktu itu masih Januari gitu. Jangan dadakan deh, kita menyiapkan hatinya anak itu perlahan gitu, supaya lembut hatinya. Kalau kita dadakan tuh anak mengeras hatinya, gak mau dia. Orang tuanya mengeras. Nah, keras sama keras gak bisa, mental. Maka yang ada itu alus, pelan-pelan. Gitu ya. Satu tahun sebelumnya setting kalender, net. Oh ini magangmu, ini magangmu, ini magangmu. Tapi walaupun anak senang magang, jangan dimagangin terus-menerus. Pekerjaannya bukan magang doang ya. Gitu. Ada yang lain. Pakai konsep talent mapping kan 3B. Aktivitasnya beragam, berulang-ulang, bertemu, berinteraksi dengan banyak orang. Itu 3B. 3B ya. Aktivitasnya itu beragam. Jadi jangan jadi tukang magang. Masih ada yang lain, yang lain, yang lain. Dalam satu tahun tuh kalau warna itu bagus gitu, warna-warni, warna-warni. Anak-anak gak berasa kalau itu stimulus dia untuk gembira aja hatinya, gembira ya. Jadi beragam, berulang-ulang, berulang-ulang. Magang tahun ini 2, tahun depan 3, berulang-ulang. Berulang-ulang tapi naik, gitu ya. Jangan berulang-ulang tapi standar begini, berulang-ulang tapi naik. Gitu. Terus berinteraksi dengan banyak orang. Kenapa harus berinteraksi dengan banyak orang? Ketika kita bertemu dengan orang, orang itu sifatnya aneh, mau gak mau kita bertahan hidup, mengeluarkan semua potensi yang kita punya, supaya cair, supaya mau gak mau nih aku orangnya begini satu kamar, ya udah, apa yang harus dikeluarkan? Apakah lucu sepanjang jalan? Enggak tahu ya. Terus naik 10 sampai 12 usianya. Jumlah anggotanya mengecil, Bu. 5, 7. Ininya 5 hari mulai lama, ini 4 jam. Gitu ya. Usianya naik 12 13 kurang dari 5, pokoknya kurang dari 5, 7 hari 6 sampai 8 jam. Boleh kumulatif. Oh ini setiap minggu aja deh, ya nggak apa-apa, yang penting anaknya mau. Oh, kamu kan sekolah nih tiap Sabtu nih ke sana. Dulu anak saya yang anak sulung saya itu sekolahnya TKIT, SDIT, SMPIT, SMA negeri. Jadi dia tidak punya sekolah yang kurikulum, ada kurikulum magangnya. Entrepreneur life skillnya nggak punya. Mau nggak mau, saya harus punya program entrepreneur life skill sendiri di rumah. Karena itu pilihan sekolah dia, gitu. Dia seneng kan dengan sekolahnya. Aku pokoknya sekolahnya di sini Bu, ya udah TKIT. Aku SD-nya tetap di situ Bu, oke, nggak apa-apa. Tinggal saya hanya bilang, kakak ada yang kurang di situ, jadi kita bikin ya, kamu ikut ibu bapak ya, kita buat ini. Ini buat apa? Ini buat ini supaya keren. Oh ya, ikutin satu tahun, ikutin kalender akademik sekolahnya, baru saya ini. Itu dari SMP itu juga gitu, SMA negeri juga gitu, punya proyek dia SMA walaupun sekolah negeri, semuanya dilengkapi di rumah karena tidak ada sekolah yang sangat ideal yang sesuai ini. Kita sendiri kan nggak ada. Kalau kita sendiri kitanya nggak mampu, kalau Mas Rain ke sekolah lain pasti ada yang kurang, ya udah kita combine aja, yang penting anaknya mau gitu. Kamu pilihnya di mana? Saya punya 3 anak, 3 pula tuh modelnya. Yang satu mania IT, yang satu mania dengan saya, dia maunya sekolahnya sama saya. Yang ketiga, dia gabungan. Ya udah, yang mana aja lah. Yang penting kamu kembali.
ke bapak dan ibu, kita udah siap gitu. Jadi santai aja, oh ini kalau aku nggak betah di situ bu, aku pulang ke ibu. Iya nggak apa-apa. Tapi bu doain kamu sukses di sana, gitu. Sesuai pilihanmu. Terus mulai gede, nih usianya nambah 13-14 kurang dari 2. Terus 7 hari ini, mulai ini lebih dari 7 hari, 6-8 jam. Lebih dari 15 tahun sendiri, lebih dari 7 hari, 6-8 jam. Ini ideal. Ini ideal. Anda nggak nyampe, usaha aja. Ya, yang penting dijalani dan meningkat. Jadi, ciri anak yang belum mandiri itu kalau dilepas, dia masih nanya. Temennya siapa? Ada temanku enggak? Ada temanku enggak? Kalau masih SD saya masih wajar. Tapi kalau SMP udah mulai enggak wajar. Harus ada yang dibetulin. Konsep dirinya belum utuh. Antara orang tuanya terlalu banyak aturan atau tidak banyak mempercayai. Akhirnya dia bertanya begitu. Kalau SMP itu SMA enggak susah, kalau SMP belum selesai SMA susah, Bu. Disuruh magang ke Korea gitu ya, nanya, aduh gimana ya? Oh, jauh itu ke Korea, jauh ke Bandung. Bandung ya, sama siapa aku kosnya gini, udah pusing sendiri gitu. Tapi kalau kita sudah sering perlahan, insyaallah enggak. Di mana aja? Karena guru itu ada di seluruh dunia. Kalau konsep kita guru hanya ada di kelas, sejauh itu pula anak kita hanya perginya hanya di kelas itu aja. Tapi kalau konsep kita guru itu ada di seluruh dunia, maka segera ini anak diajari bisa melangkah kemana aja berani. Ya, guru itu ada di seluruh dunia, bukan hanya di sekolahmu, tapi guru yang di sekolahmu harus kamu hormati. Gitu. Tapi ada guru lain. Ini, nah. Gimana caranya anak pada usia 10 tahun dia minta magang? Siapinya berapa hari? Berapa tahun? Menyiapkannya tahun ya, Pak, Bu. Nah, mulai dari 6 tahun. Ini 6 sampai 10 itu namanya pramagang, pra, sebelum magang. Insya Allah kalau bapak dan ibu sekarang di sini punya anak usia yang belum usia magang dan hari ini mendengar, mulai disiapkan supaya nanti ulang tahunnya hadiahnya itu magang gitu, minta magang. Jadi apa yang harus kita lakukan selama 4 tahun? Seringlah kunjungan edukatif aneka macam objek, luaskan wawasan. Apa aja? Misal kalau tinggal di RT gitu, kita lihat tuh di RT kita nih, di desa kita nih ada home industry apa sih? Berarti kita harus pagi itu minggu jalan-jalan. Oh, di situ ada pabrik kerupuk ternyata. Oh, di sana ada orang jual bikin tempe. Oh, itu loh. Bu, aku tinggalnya di komplek, Bu. Semua orang kota semua nih. Ya udah, luaskan lagi wawasannya. Luaskan wawasannya. Di mana ada home industry? Jadi lihat jelajahnya mulai kayak itu tuh, kayak virus gitu menyebar. Jalan-jalan ya, sering diajak. Kalaupun enggak harus begitu ya, bisa jalan-jalan kemana, luaskan wawasan tuh, bisa aja mengenalkan banyak profesi. Ya, misal ke taman mini liatin, oh ini di belakang ini ada apa. Pokoknya awareness tentang meluaskan wawasan. Terus menjalin networking, sering silaturahim ke industri-industri yang menjadi kelak menjadi target magang. Jadi anak udah kenal, kita main ke situ yuk dek, ngapain ibu pesen kue di sana. Oh gitu, kenal tuh orangnya, sama anak kita ngeliatin masih kecil. Ini siapa Bu Dina? Oh ini si Jenar Bu, masih SD sih, kelas 3. Oh kelas 3, paling disapa kan, saya suruh salaman gitu. Masih kelas 3 Bu, magangnya kan nanti, kelas 5
2 tahun itu. Dia udah kenal tuh dek yang itu. Oh iya, itu apa lagi? Pesennya juga, pesennya itu terstruktur Bu, kalau pengajian itu terstruktur. Targetnya ada. Oh, aku udah nyapa ibu itu dengan pesan. Aku udah nyapa ibu dengan aku main ke sana. Aku udah gitu. Merata itu. Jadi pas masanya magang, bulan ini ke ini, bulan ini ke ini, bulan ini ke ini, mungkin gitu udah langsung cepet, udah punya. Jadi itu sebelum magang ya, menyiapkan, menjalin networking. Kemudian pramagang itu menyiapkan mental anak, disiapkan mentalnya. Jangan seolah-olah dijerumuskan. Jadi dia merasa, dek kapan-kapan, oh jadi yang kamu lihat tadi apa? Kayak gitu ya Bu bikin kerupuk itu. Oh, diapain? Ikannya digituin. Oh, terus apa lagi gitu. Ya udah gitu aja. Kapan lagi? Kira-kira deh kalau di situ kamu bisa bantuin apa? Gampang, cuma ngaduk-ngaduk terigu. Gampang kan dia? Hari itu dia menabung sesuatu yang positif, gampang. Gampang ya, Dek. Iya, yang bisa kamu lakuin tuh apa itu di situ? Bisa Bu, aku begini. Oh, itu. Berarti dia merasa bisa di situ kan? Bukan untuk besok magang, maksudnya untuk lama Bu, untuk lama. Menyiapkan mental anak pelan-pelan. Jadi Dek, kalau kamu di situ apa yang bisa dibantuin? Kamu bisa bantu apa? Aku ngopen berani enggak ya? Panas itu. Iya. Tapi aku bisa nyetak-nyetaknya. Ini lucu ya Bu, kayaknya. Kan belum ngikutin, cuma ngelihat aja. Ya, berarti lucu yang di situ. Simpen aja itu omongan-omongannya. Oh, berarti dia bisa magang di sana, dia bisa magang di sana. Apa lagi gitu. Itu menyiapkan mental anak. Kemudian, kita juga menyiapkan mental pemilik tempat magang. Ya, pemilik magang itu tidak ada konsep untuk, ya tidak kepikiran lah untuk membuat itu sebagai media belajar. Ya enggak? Enggak ada. Yang punya misi itu hanya kita. Jadi kita turunkan ke pemilik magang itu. Saya biasanya cuma ngomongnya secara informal, tapi enggak dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan santai sambil ngambil pesenan lah, atau kadang-kadang saya hanya main aja. Pokoknya, saya hanya bilang gini, Bu, pesenannya rame ya? Iya Mbak Dina, alhamdulillah banyak. Karyawannya berapa tuh Bu? Dari sini sih, belakang-belakang sini 5 orang, oh gitu. Terus, apa gitu ya kalau ngomong. Saya kan biasanya bawa anak saya tuh. Kalau anak saya ini kapan-kapan main-main sini bantu-bantu boleh Bu? Bantu apa Mbak Dina? Cuma gini-gini aja kan biasa gitu. Home industry tuh khas banget, tidak bangga dengan punya dia. Khas banget itu. Ah cuma gini-gini aja. Bantu, oh, main-main, bantu-bantu, bantu-bantu apa ya? Ya kayak begini boleh nggak Bu? Boleh. Kapan Bu Dina? Enggak lah, masih kecil, tak gedein dulu lah, nanti 3 tahun lagi. Oh masih lama, beres lah tuh. Begitu caranya Bu, jangan datang ke home industry. Bu besok magang ya 5 anak. Jebara gak bisa begitu. Menyiapkan mental magang, pemilik magang itu perlu. Ya perlu itu. Maka kita tuh diajarkan silaturahim itu ya begitu loh Bu. Permisi begitu ya, permisi, ada misinya. Ya. Dan banyak hal saya seperti itu, banyak hal sekali. Oh boleh lah Bu, bantu-bantu apalah Bu Dina, terserah lah di sini, ya, paling gini-gini aja. Nah, kapan Bu Dina? Udah kapan kok kena itu? Saya selalu tidak besok. Tahun depan Bu. Ya Allah, tahun depan masih lama. Alah atuh kesini cepetan. Tambah saya bilang, 3 ya Bu sama temennya gitu. Boleh lah Bu Dina, mau ngapain itu? Ya bantu-bantu di situ boleh enggak? Oh, boleh lah. Ngelipet-ngelipet tisu boleh. Apa? Ih, malu aku kalau gitu. Enggak apa-apa, padahal boleh. Boleh. Saya punya home industry yang ada di buku magang itu. Salah satunya Zapizza. Dari tahun 2008 sampai kemarin.
dia magangin terus. Bu hari ini namanya. Dan dengan sering magangin di magangin sini, jadi terkenal. Karena kan dari mulut ke mulut, ibunya seneng, anaknya kan seneng. Anaknya seneng, cerita pulang kan selalu bawa gembolan, bawa makanan. Anaknya seneng, akhirnya ibunya Budina, anak saya seneng sekali main-mainnya.